سبحانك لا علم لنا puasa kan
Artinya syukur menggunakan
Syukur kamu jangan taat kepada aku wala tak kurun bil maksiat ini, jangan kamu kafir dengan sebab maksiat. Orang maksiat itu kafir usuhnya, kafir nikmat lah, kafir nikmat. Jadi umumnya peminat umumnya kafir hukumnya, mampu-mampu kafir hukumnya, mencuntang kafir, kafir nikmat adanya. Ada kafir itikad, kalau itikad pun tak hukumnya. Cuma apabila orang berbuat maksiat terus menerus kada berbuat tobat, bahayanya pada saat akan maut kalau terjatuh imannya. Itu aja lah. Dan itu kada tahu orang, kada tahu. Amun kafir itikad itu ialah orang tu maksiat umpamanya berzina atau perminan. Bersuara ini ada pak yang berzina boleh kaya. Nah itu tetap. Mahalal akan haram katanya. Atau orang kata sembahyang. Biasanya ada pak akan sembahyang kada berguna sembahyang itu terlalu pide. Nah bontak. Yang mati jadi sembahyang akan. Yang dipatah para kubur Islam tokohnya murtad yang tersembiang lah. Di zaman Nabi Isa ada satu kampung Nabi Isa, ada orang lalo di kampung tadi. Di kampung tadi saling berbusan kampungnya, rumah bagus-bagus lah, bunga-bunga, pohon-pohon, bagus-bagus. Inilah kampung tadi, nama kampung bagus, orang nyaman banyak. Jadi orang lalu semarang nyaman. Orang tuanya, anak-anaknya bagus berdan. Jadi kampung itu berkat. Kemudian suatu saat beberapa tahun kemudian orang tuh lalu di kampung situ pulang. Sekali lalu misalnya kampung hancur, rumah-rumahnya hancur, pohon-pohonnya sudah hancur, semua itu rusak. Katanya apa sebabnya? Sebabnya ialah pada saat lalu orang ada sembelian di kampung situ, orang ada sembelian lalu. Dibangun oleh Allah kampung itu lantaran lalu orang ada sembelian. Di zaman Nabi Isa. Menuai ini memang kayak gitu, dilakukan Tuhan hancur darus kampung, kau binyakan sembelian berlalu. Ini bertahun-tahun sebutan sembelian orang di rumah. Nah, zaman Nabi Isa dibayar langsung. Nah, zaman kita ini alhamdulillah Tuhan masih menahan-nahan lah, masih kada langkah tuntang diberi bala. Jadi wala takuna bil maksiat, jangan kamu kafir dengan maksiat. Kafir di sini artinya maksiat itu adalah kafir nikmat. Cuma kafir nikmat ini apabila terus maksiat orangnya ada bertobat-tobat sampai ke mati, dikhawatirkan imannya kada jauh pada dirinya. Kada gunanya lagi beruhan. Nanti gari untuk hari ini macam itu jangan kurang dari suburnya perennya kurang mati kafir. Ada guna itu jangan kurang dari suburnya. Cuma ada tahu katanya. Cuma orang tahu perennya bisa aja pak. Kurangnya kan sambil yang mengurang. Ada sambil yang perennya. Kalau ini bersuara sambil yang utuhnya. Ada apa-apa ada pindah. Murtad. Kata gunaan juga jangan kurang dari subur. Ini macam. Nah, beda. Bahaya lah. Ya orang kerja memang ada kontak dua-dua orang lain yang kita keterangan itu. Baiklah, nata Allah maka syakrahu maka sesungguhnya rendah kepada Allah, sungguhnya bersyukur kepada Allah. Yang takut ada syukur sudah, dan rumah syukur kepada Allah bukan hanya syukur-syukur itu saja, tapi taat digantiannya kepada Allah dan jauhnya maksiat. Wa man nasau bahkan kepada Allah, siapa yang maksiat kepada Allah semuanya kubur kepada Allah. Maksiat kubur. Wa qala ulama'u
Sokorona tiga arahan, tiga macam sokor. Arah sokor. Asokromin mantunawa tato yang rio tanpa mengalami di bersokor kepada orang yang selain ini. Orang itu akan membantu kita, lah, menolong kita, memberi apa hal kita kita bersokor terlah. Taat bagi Tuhannya dan meninggalkan menyalihinya. Nah, bagus-bagus. Amanah syukur nikman huwa syakluh yakumul jazaa wal mukafata. Syukur dari orang yang sepantar ini adalah yang membalas dan memberi hadiah bersyukur. Hanya ada orang kematian atau dibagi hadiahnya. Maka kematian dibaginya. Keuntungan menyebabkan bersyukur yang mengimbang. Wasyukru mimman wa babahu yakuno rida minno bil yasiri. Syukur dari orang yang diatasnya adalah rida dengan yang diberinya orang sedikit. Nah, diatasnya itu Allah, sebab Allah. Walau sedikit dipandang yang berian Tuhan tak syukur. Cuma berian Allah itu dua macam lah pengertian yang saya terangkan. Bakal Taala lawan syakatul lagi dan nakom Allah berfirman jika kamu bersyukur siapa tambah kepada kamu aibin nikmat kepada nikmat. Kila syukur kayul mojor wasayul makmur. Tanda syukur itu adalah mengaitkan. Ini mengikat segala nada dan menariknya pada dada. Nada jadi baik, nah pada dada itu bisa datang. Waqala ta'ala wa intaudu nikmat Allah ila tusuha. Allah berfirman jika kamu bilang nikmat Allah tidak akan bisa menginjakannya ila tusuha pada dada. Kamu tidak sanggup membilangnya walil qiyamah. Besok lihat dan kamu tidak sanggup bersyukur kepada yang sanggup memanuhnya. Inna lisan lalu mengkabar semua manusia itu sangat zalim dan sangat kafir. Zalim berminat sih bil maksiat ini zalim baginya dengan maksiat kafir berarti bila mati kafir dengan Tuhannya pada nikmatnya. Wakil al-zalum al-ladhi yasyukuru ghaira man an'ama alaihi. Arti zalim itu orang yang bersyukur selain kepada orang kepada Allah yang beriman atasnya. Wal kufar manjadhadun an'amahu. Orang kafir pun mengingkari orang yang beriman kepadanya. Waqala ta'ala tarawana Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Allah berfirman sesungguhnya Allah, apakah kamu tidak memperhatikan Allah memudahkan bagi kamu sesuatu yang di langit dan di bumi dan menyempurnakan atas kamu nikmatnya yang zahir dan batin. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nikmat itu dua macam, nikmat zahir dan nikmat batin, yang nampak dan di dalam. An-ni'matul zahiratu al-Islam wal-Qur'an. Ni'mat zahir itu ni'mat Islam dan Qur'an. Ni'mat zahir nampak pelah Islam, ada Islam mencelakakan dan bimbingannya Qur'an. Jadi Islam itu mengganda Qur'an, Islam aja katanya. Lalu Qur'an menjadi bimbingannya. Walbatinato masa pernah alaika minat dunobi walam yuraji ala kabirnya pengerti. Dan nikmat batin satu apa yang Allah tutup pada sekamu daripada segala dosa dan tidak disegerakan atas engkau dengan bencana. Orang berbuat dosa punya adalah langsung dibayar Tuhan. Orang pemaksiat, pemainan adalah dibayar biayanya
mabuk-mabuk gitu. Kuitannya sakit hati sampai sakrok. Sakrok kuitan, bisa ngerti lagi sakrok. Nah, ada anak di rumah, nang mamanya besunuk lawan kamar. Nak menggali kuitan, kalau rusak gue ntar ya, belah. Dia akan membayar lagi gitu. Jadi gue hati-hati, kita anak gue. Sembayangnya dia diakan, kejauhannya dia diakan. Supaya kuat jadinya. Yang satu yang lainnya, sembayang gak ada anak diletakkan. Kejauhan gak ada anak diletakkan. Itu mah isi tempat sembayang gitu. Puasa kayak isi tempat sembayang imannya. Sembayangnya wajah batin. Namun baca Qurannya itu juga mengisiin menguati di dalam lawan pergaulannya pula hati-hati bergaul untuk mabuk-mabuk bergaul untuk baik-baik mau baca bergerakan malam umpak bergerakan yang mau baca bergaul. Nah kalau diberinya pil narkoba itu lah sabu-sabu apa karena jinik-jinik. Nah, rusak. Sakit hati ya, lo kelihatan. Salah. Biar dapat imun timbul pun habis. Kelihatan sugi. Sugi bagai masih mengirim berbeda anak gue. Dihentuk angkali. Dia mau nyawa angkat enggak sih pacarnya pacar dia macam. Coba, yang tolong-tolongnya seperti itu. Jadi sebelum terjadi, baik di hati anak gue. Jangan setayok-tayoknya. Di rumah baca Quran dari kaji. Sabar tangkap yang saya kurang aja supaya rumah itu berkah. Naungi rumah nasiratum bisalah jodila wadil Quran di nabi. Tarangilah rumah kamu dengan membaca Quran dan sembilan. Tapi yang terasa yang sunat maksudnya lah wajib dilanggar di masjid. Bahasan yang dua supaya berkah dibacakan Quran di rumah pulang berkah di rumah malam kamu naik dari Quran di rumah tadi. Nah ada berkah biar rumah kali dibacakan kaya tapi kita Quran harto ini berkah kayaknya itu nabi rumah dibacakan itu. Jadi nikmat berkah artinya sesuatu yang melatuh kepada sakau daripada busa tidak disegerak pada sekamu dengan bahaya, dengan bala atau busa atau bala. Oh, sebagian aja ada. Cuma ada orang itu lah. Ano, jangan berusaha tahu. Ada di gue itu. Ada di gue. Ada nak kawan berkisah, orang pintar. Kajian orang pintar, kajian kulit harap, kajian harap, kajian Allah kajian kajian harapan. Jadi nak kawan itu bisa kawan. Aku ni 10 tahun ke kawan berdekam dalam pertemuan tadi. Ujian nak kawan tadi, si dia pun itu 90 pasien gusta aja. 10 pasien ujungnya. Ada di balik-balik cuma sudah tua gering lah sudah tua garingnya itu dibawa ke rumah sakit awak buruk kan gak jadi hati kok gak ada yang berbeda orangnya berbeda beda yang kita bakal ketahuan tahu orangnya buruk awak ah dokter rumah sakit ke taman rumah sakit gogulik aja gogaus awak terburuk banyak cacing manis kenapa. Bisa kan kemana saya dikit aja, kalau lagi beri saya kolak, ada bener. Ini sambungan ahwak pun aku buruk. Nah, hidup aja kan, ya. Dibawa ke rumah. Sudah nak oyok ke sakit, ada. Angkat tangan kalau mau sakit, mau beri kita bawa ke rumah. Mati di rumah. Mati di rumah, di rumah matinya. Nah, udah akhirnya, tiga anak akhirnya minta kibat, kita lagi. Lagi sehingga lagi kuat, tujurai, maksiat, sampai
dalam pemainan. Ada satu hilang, bebas memainkan cuma di karunia. Bujur lagi belum berang kena anak-anak untuk patuhannya Allah. Nah, dijatuhkan Tuhan. Nah, beda kalau di akhir ayatnya itu tajabuk iman. Maka tahu ya mereka. Maka tajabuk iman, maka ada surganya lagi. Jangan ada surga. Namanya sanggup artinya bertobat. Punya maksiat itu bertobat, tuli bujur. Segala ketinggalan-ketinggalan dibayarnya yang puasa, karena puasa banyak dibayar. Ya, begini ada penyembinannya, ini ada di masanya, air, ini pas wilayah, itu tak boleh puasa, itu dibayar, sesudah boleh puasa. Hanya 5 hari, kan, keberuman. Ada puasa, belajar apa-apa, yang menghadap kainak-kainak-kainak. Ayo nauja, ayo lagi rombongan dinan karang guru-guru, kain-kain puasa. Nah, ayo, tapi hanya ingat tadi sudah tolong rombongan dinan guru-guru tadi puasa. Anda puasa rombongan dinan pengajian keramik ini kali itu orang tangga berkorban banyak. Sarwa kisih rantang berkorban berbagai. Ada tegaginya kurang nasinya kemarin kali berkurang. Ayolah sesudah artinya pemancingan namun buruk-buruk ditemukan puasa dan pemancingan akan kau telah ini yang mesti berbuhan pemancingan buruk-buruk banyak gembira kalau tak dilihat kerja nah dibayar tapi lainnya tali buah pada berpuasa kan dan yang kenapa berlipat pulang gendernya. Ini yang ketinggalan itu. Ini di dunia ini ketinggalan Tuhan. Jangan kalau yang akhir-akhir itu mati, wajalah. Ini ketiga, makanya hidup kita banyak di alam akhir. Karena di dunia ini, di dunia semua tak nyata. Dan kali kita maturnya hidup ini. Kalau aku umur sekira 100 saja yang mati, tidak kawal. Ada yang amur, yang mati, si Hamzah mati juga. Apa lagi yang ada? Masa amur, kok? Tapi kita-kita yang masa amur. Ya, dikenangnya harganya 4,5 dirham. Jadi nak
40.000 dinar itu jadi 45 kilo amat. 45 kilo amat. Kalau murah-murah, itu kali itu kita udah gini. 5 kali 1,5 juta sampai sampai 1 kilo. Bicara 2. 20 miliar. 20 miliar sebelah. Nah, diberikan duit itu tadi 10.000 dinar, tapi kan pecah mana? Akun kah? Akun mana? Akun kesepian, mata buta diberi duit 10.000 dinar, kan aku akun di sini tadi. Nah, di larang kah? Nanti orang itu larisan larang kah? Eh, pada ini melihat dua mata melihat melihat dua. Sekarang tadinya gue yang ditulis di bayar 10.000 dinar. Ditulisakan tadinya akun tak sepian hampir pun ke kilo emas. Tapi tadinya tulis akunnya di sini ada apa? Ah, ada apa akun di sini? Mengaku tulis. Orang bergerak lagi, kalau orang diri lagi, orang bergerak lagi, orang mendengar lagi. Kenapa menabur? Nah, orang bang anak yang mendengar, orang buang. Biar buang nih, saling-salingan, karena mendengar, nyekulik. Kita ingat itu manusia kulik, tapi ini orang buang, kan ada jatuh di maaf. Tulik, karena nyekulik, karena mendengar akan. Daripada palingan Tuhan Allah berbicara Allah Maha Besar antara ini kenal orang-orang kalau hakunnya aja 10.000 karena kau talinya kau itu banyak talinya mendengar mata melihat tangan baru tata temunya dibayar 10.000 dinar kalau kau hakun mau pulang, nah tak perlu ibu pulang. Tangan ibu bagus, bagus barang kita. Tak perlu ibu tadi, dinar 45 kilo emas. Aku tak tetap bagus. Ada aku, nah di sini empat macam itu sudah berapa? 40.000 dinar sama dengan 450 kilo amat. 4 kilo mengana nikmat Allah. Coba digunakan dengan syukur, artinya bersyukur Allah banyak daripada terbesar. Hanya ini bangal berdekat puasa ada sekalinya memakan kambing. Makan kambing minum kopi pulang beli telur kambing pulang minum kopi pulang satu hakum takal itu satu kalau namanya dia bagi kita hidup ini bisa terkuat dengan puasa alhamdulillah tidak akan puasa jangan dari puasa mesti layu antum terus puasa ini namanya dia nah, itu kasih tadi. Awan tapi kadang melihat orang di bawah jalan tu suruh kejauh pada suruh kejaman mana orang. Tapi kaki tadi kasih tu lihatin kaki diawak seorang siapa berangan. Nah itu nikmat. Kosmos surah baik bentuk manusia kita dibentuk Tuhan artinya bagus. Manusia dibanding jaga awak bulawak kita dilabetakan oleh Tuhan dilabetakan sama bulawak ini jadi warik manusia aku muka Tuhan menyantil tadi diulang bulawak sakadar aja nah dimana lubang lubangnya dan bagi bulawak nah hidung dia arahkan ke bawah jaga hidung atas malu bangunnya kau bayar. Mungkin kemungkinan gue menyasar. Kemudian
Saya banyak tigeran usah nempuh. Ini tangan ini aja berapa sendirinya? Ini 4 kali 3, 12, ini 2, 14, ini 1 deng. Berapa? 15 persen dia di sini aja. 12 kali 30. Kalau ada persen dia, coba lagi nih. Malah rakyat itu aja kata kau minto. Alih makan itu nah. Nikmat Tuhan aja di tangan Cina. 15, 11, 15, 30. Seluruh tubuh ini banyak 360 persen dia. Paham dulu kita gini nih, persen dia. Ya Allah, Allah kan. Coba kan, gak nanti tak. Ayo dia mah puluh orang bergerak, cakap. Betul dok kata kau, tak ada kata kau, tak boleh kata kau. Saya bisa kita ini. Nikmat Tuhan, kalau kita. Sama kontrol kita, mana kau mau apa, coba. Antok. Coba mau kan, tak gana, ada mau. Tak antok, baca kalian. Kata tak antok, baru pembuka, sakit. Sama bergerak. Siapa mulan? Mulan Allah. Dua niwani manusia dari rumah apa? Seperti ini, dia Tuhan membayar. Lah. Kemudian banyak yang menguyai itu kata sedikit. Lah, kita diulang Tuhan jantung, Tuhan paru-paru, jantung tong kita gerna satu mentajir. Apian hidup jantung, jantung itu kalbu besar, jantung lah supaya jantung ini tenang hidup di gerakannya. Ya pikir, segala pikir menjauhkan ibadat itu anu jantung, menenangkan jantung sebelah anu musibah macam-macam ini ditenangkan begitu. Dikrullah sifat berpikir kepada Allah, membaca Quran, sembahyang, nampakkan. Ini jangan yang sembahyang tutup. Mengalunya turun, gak ada buir-buir. Ini kenapa? Kesempatan buir-buir itu sampai berdoa. Orang sembahyang itu ada berdoa. Pokoknya tak mampu. Lain turun atau kami terkawal itu lain kesalahan. Sebenarnya, yang wajar-wajar saja. Jangan keluar sampai berdua dan menyunat itu diisi. Saat zikir kepada Allah itu menenangkan hati, jantung hati, jantung rannya. Dikrullah siapa kalau zikir kepada Allah itu tak mampu kamu bayar hati. Kemudian kita puasa ini disuruh kalau lah berbuka, berbuka itu makan kurma. Kurma itu apa khasiatnya? Di dalam keterangan kesehatan korma itu gunanya menguatkan jantung. Jadi baik makan korma, baik bagi perempuan-perempuan yang hamil-hamil itu lebih baik makan korma supaya kuat jantungnya. Setelah yang sudah melahirkan mungkin dokter, dokter kita ada panggil dokter dari pemesan. Panjangnya desain kalau tak Quran kisahnya lagi tuh biarnya bertahan pulang lah ubah banyak bahasnya masalah korban korban yang berapa datang korban dia ini mah yang lain pun tadi satu pun apa mayo apa itu apa mayo udah turun sebenarnya caranya mengiyak si kopi. Dan nikmat, nikmat bagi itu mana yang bisa mengalami ma'rifat itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu akhirnya mengenal Allah. Tahu dengan Allah, Tuhan Allah bertahan tahu. Cuma sekarang, makanya ada di mana oleh Allah. Seseorang itu, puji Allah bila sampai haul dan hisabnya wajib jalan. Nah, ada sih yang banyak, yang banyak bisa harta. Ada apa ini jekat? Mama, kamu jangan jalan jekat. Aku lapang cari, nyaman yang mana di mangkok. Siapa yang
panjang labang cari menjernya. Orang membuat suara yang tagana di harta hatinya, tagana di makhluk. Kalau orang menangkar tagana di makhluk itu, ini ingat tahun Allah siapa yang menyuruh kita? Menyuruh berjalan itu siapa? Allah yang menjadikan kita, yang menjadikan hidup mati kita Allah, menjadikan kita asal siapa? Allah. Manusia dari tanah dijadikan Tuhan, sudah jadi manusia disuruh Allah setingkat ubah dan sampai yang kita nak ikut inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sampai yang kau wa nusuki dan segala ibadatku wa mahyaya dan hidup kau mati dan mati kau, kamu yang Allah sahamnya Tuhan mati Allah punya sahamnya. Karena di mana berita, lah apabila ini ada mau karena karena kulitan termau, berita gani dihargai. Kali ini kan Allah, tahunya Allah kata ini perintah Allah, bukan perintah tuan guru, bukan perintah orang alim, karena itu perintah Allah. Nama menyampaikan benar, nabi menyampaikan, wamalik al-balar, jadi Allah tidak apa kamu menyampaikan aja. Hidayah ke Allah, nama beri hidayah petunjuk sampai Allah menyangka mampu menantang Allah kerana hal yang terdilir. Jadi orang marifat itu karena Allah, Allah kerana segala galanya karena Allah. Ini perintah Allah bukan perintah yang lain. Allah menyuruh kita beri, Allah menjadikan diri kita, menjadikan kita berdina segala macam Allah. Di satu peringkat mana dia? Ada orang mangga, kita sampai ke sebuah sungai, harap mangga, harap jinjit beri. Oh, kan mau cek mangga? Tu masih jinjit, kurang jinjit. Jadi, kenapa? Sebab kan kalau tu sudah suka mari. Harta kan bisa diingat harta. Di Makassar, di banyak toko, Surabaya, di Jakarta, di Banjar, di Jambi, bisa. Pernah gerak. Nah, penyakit mangga. Cuma sih ini kepikiran. Kalau sudah macam ini, gue buat kata waras. Kumpulangan-kumpulangan sanggeran. Memang dulu kalau pulang, harap-harap. Tapi mama temennya, hanya kumpulangan. Ulama cenderan kumpul minta sebuah hajat berkah. Minta sebuah hajat yang tak gala kita rumah gala sebuah jembal bagilir tuan guru menawar tawarakan tuan guru sarumahan tuan guru menawar gala setan supaya jimbaran satinya lah ada tahu gila orang suruh gitu kau aduh kaya kaya ada yang bisa beri nyata, ada yang nyata, ada yang berjalan. Lontoh, dikinom-kinom gue nyumpah, waras. Ya, namanya awal terkejaga. Jadi dua gitu, kita beli puasa dua. Segala macam itu, supaya kesambungan kita, ibadah kita gitu. Marifat lawan Allah, lawan Allah. Kereta dengar, orang bawa itu disuruh berubah lah, disuruh berubah yang saja jahit, tapi dalam tangganya di situ ingat lawan Allah yang menyambungkan. Makanya mengubah bismillahirrahmanirrahim. Itu ini sahab yang besar dengan mahabis bini sebaik-sebaik laku dan selama malam dibaca supaya kontak lawan Allah yang tanggana di bawah nama Allah. Yaitu syukur alhamdulillah ini. Kemudian ala sahlon sampai sini saya akan mempergiakan ini pun saja bukan berpuluh-puluhan bismillah ini ada sana orang berpuluh-puluhan sahabat sudah cukup sudah. Nah kita
kita dan saudara anak kita baik-baik berdamai dan kasihan hidup kita husnul khatimah atau dicintai baik-baiknya dan kalau banyak maka kita semakin bertahan kalau punya kepentingan lah kalau tersangka ya punya pemang ada tahu nama ada sama aku kumpulkan itu tidak tahu lah umur ini kan tahu kalau dicabut Tuhan ada tahu Tuhan okay, lah. Al-Fatihah. Iya karena kuya kesayangan dan salat muslimin, salat nabi Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. 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 Salam